Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam buku-buku sejarah, kita selalu akan dimulai dengan suguhan pembahasan tentang masalah keadaan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Yang keadaan ini kemudian nanti dikenal dengan sebutan jahiliyah. Kata jahiliyah bukan kata yang dibuat oleh sejarah, tetapi itu adalah kata yang langsung dicantumkan di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Kita perlu membahas ini karena ini memiliki pelajaran mahal bagi kita. Pelajaran pertama adalah bahwa agar kita tahu ketika sejarah adalah sesuatu yang berulang sunatullahnya, maka kemudian zaman manapun yang kosong kenabian dan wahyu, maka dia akan bergerak menuju lembah kejahiliahan. Seperti zaman itu, saat sebelum Rasulullah Muhammad SAW lahir, zaman itu disebut sebagai zaman fatrah minar rusul, zaman kekosongan kerasulan. Sehingga kemudian orang lupa, orang tidak tahu lagi kemana arah kehidupannya. Yang ada kemudian mereka melakukan apa saja yang mereka kira benar, padahal semakin hari semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman itu adalah zaman yang jauh dari wahyu dan jauh dari Rasul, kemudian menjadi zaman jahiliyah. Kita pun hari ini sama. Ketika kita jauh dari wahyu dan kita jauh dari Rasul, karena Rasul sudah tidak ada lagi, tapi wahyu masih ada, dalam arti Al-Quran masih bersama kita, karena Al-Quran akan abadi hingga Allah Subhanahu wa taala menutup peradaban seluruh yang ada hari ini dengan kiamat. Untuk itulah kita akan tahu bahwa pribadi, keluarga, masyarakat, negara, dunia ini, asal dia jauh dari panduan Al-Quranul Karim dan jauh dari petunjuk Rasulullah SAW, pasti akan menjadi masyarakat jahiliyah. Kemudian pelajaran yang juga sangat penting, bahkan lebih penting dari itu adalah, setelah kita memandangi ini sebagai cermin, maka kita akan belajar dan sekaligus menjawab pertanyaan kita, bagaimana cara menerangi kembali setelah kegelapan jahiliyah itu menyelimuti. Apa solusinya? Disinilah kemudian kita nanti akan mendapatkan pelajaran dari sejarah Rasulullah SAW, bahwa beginilah cara untuk menghilangkan kejahiliyahan itu, untuk mengembalikan cahaya Islam itu di muka bumi. Banyak para ulama telah menulis dalam satu buku tersendiri tentang pembahasan jahiliyah itu. Tetapi saya ingin membahas dari apa yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim untuk memudahkan pembahasan kita. Al-Quranul Karim menyebut kata al-jahiliyah sebanyak 4 kali. Dan ternyata begitu kita baca keempat-empatnya, kita akan menjumpai bahwa ini mewakili 4 segmen kehidupan jahiliyah, 4 bidang kehidupan jahiliyah. Dan ternyata ini yang paling besar. Yang pertama adalah di dalam surat Ali Imran ayat 154. Dalam ayat yang cukup panjang itu, Allah Subhanahu wa taala
menyampaikan yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah dengan tidak benar, prasangka jahiliyah. Ini artinya poin yang pertama adalah jahiliyah dari sisi keyakinan, dari sisi akidah dan keimanan. Di masa dahulu banyak contohnya. Umpamanya dalam pembahasan kemusyrikan. Dan mari perhatikan, jahiliyah Arab sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam sama persis dengan jahiliyah Indonesia. Yang kita katakan hari ini menyebutnya sebagai kehidupan modern, tetapi asal jauh dari Allah dan Rasulnya, pasti akan punya konsep jahiliyah yang sama. Tentang masalah kemusyrikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan tentang masalah kemusyrikan. Kata Nabi di antaranya adalah Nabi mengatakan la safar. Tidak ada keyakinan tentang sialnya bulan Safar. Ternyata sampai hari ini masih ada dan tidak sedikit yang meyakini bahwa bulan Safar adalah bulan yang tidak baik. Sehingga banyak yang menghindari untuk mengadakan acara-acara besar di bulan tersebut. Ini keyakinan kemusyrikan jahiliyah yang telah dihapuskan oleh Islam. Dari sekian banyak contoh yang lainnya, perdukunan umpamanya. Perdukunan adalah merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat itu adalah masyarakat jahiliyah. Kalau perdukunan adalah perdukunan yang marak di mana-mana, masyarakat menjadikan dukun sebagai sumber dari segala ilmu mereka dan tempat mereka bertanya dan berkonsultasi. Setiap ada masalah mereka datang ke mereka, maka ini adalah membuktikan bahwa mereka sedang berada di dalam kejahiliahan akidah. Yang kedua, al-jahiliyah dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-50, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afahukmal jahiliyati yabghun, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka sedang cari? Dan siapakah yang lebih baik dibandingkan Allah hukumnya bagi orang-orang yang yakin? Nah, yang kedua ini berarti tentang hukum. Hukum yang jahiliyah, peraturan, perundangan yang jahiliyah. Semakin jauh dari Allah dan Rasulnya. Mungkin kita menduga kita sedang membuat sebuah hukum yang sangat bijak. Sebuah hukum yang terlihat begitu bagusnya. Tapi yakinlah, ketika jauh dari Allah dan Rasulnya, maka kita akan kecewa dengan dugaan kita karena ternyata itu adalah hukum jahiliyah. Di kalangan masyarakat Arab dahulu umpamanya, mereka memiliki aturan kabilah dan hukum-hukum mereka buat sendiri. Umpamanya dalam masalah hukum pernikahan contohnya. Di dalam masalah hukum pernikahan, Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa dahulu orang-orang Arab mengenal beberapa jenis pernikahan yang menurut mereka semuanya legal. Padahal dalam ukuran syariat Islam hari ini, yang legal cuma satu saja, yaitu proses pernikahan yang kita kenal hari ini. Sisanya adalah perzinahan. Aisyah menyebutkan, umpamanya ada jenis pernikahan namanya nikah al-abda' atau nikah ibtigha al-ibn, nikah untuk mencari anak. Umpamanya ada seseorang yang sudah menikah sekian lama, kemudian istrinya tidak kunjung hamil, maka kemudian dia mengizinkan untuk istrinya ditiduri oleh temannya, kemudian begitu hamil dia pulang. Dan kemudian nanti diaku menjadi anaknya. Ini disebut pernikahan legal di zaman mereka. Kemudian pelacuran. Oleh mereka pun mereka anggap sebagai sebuah pernikahan. Dan itu mereka anggap legal di masyarakat. Dan ternyata hari ini, jahiliyah hari ini itu bisa lebih buruk dari jahiliyah Arab saat itu. Karena saat itu tidak ada pernikahan sejenis. Dan hari ini bahkan mereka sudah menuntut untuk disahkan pernikahan sejenis itu. Bahkan di negara tertentu sudah disahkan pernikahan sejenis itu. Jadi lebih buruk. Jadi ini hukum jahiliyah. Di segala hal, hukum jahiliyah. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33,
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Ini berbicara tentang Ummahatul Mukminin, yaitu tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menetaplah kalian para wanita di rumah-rumah kalian dan jangan berpenampilan jahiliyah. Penampilan jahiliyah, ini yang ketiga. Penampilan jahiliyah artinya bahwa ternyata ketika penampilan itu mendapatkan porsi yang khusus dalam Quran, maka ini artinya kerusakannya sangat luar biasa. Penampilan jahiliyah. Dan inilah yang akan menyebabkan maraknya sebuah kemaksiatan, bahkan hingga kemaksiatan zina. Maka dari itu dia mendapatkan sebuah perhatian. Dan dalam Islam, penampilan adalah merupakan bukti iman seseorang. Sehingga di dalam Islam yang juga sangat diperbaiki adalah tentang masalah penampilan seseorang. Bagaimana cara laki-laki berpenampilan, bagaimana cara wanita berpenampilan. Dan perhatikan hari ini, semakin orang jauh dari Allah dan Rasulnya, semakin orang bertelanjang. Dan bahkan mereka minta untuk dilegalkan, dan mereka menyebutnya sebagai ekspresi diri, ekspresi jiwa, atau mungkin ekspresi seni dalam bahasa mereka. Tapi yang jelas adalah penampilan jahiliyah. Dan yang terakhir adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat yang ke-26. Allah berfirman, "Idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyyah hamiyatal jahiliyah." Ketika Allah menjadikan orang-orang kafir di dalam hati mereka ada kesombongan jahiliyah. Kata hamiyah jahiliyah, hamiyah itu adalah orang mempertahankan dirinya dengan kesombongan dan dengan fanatisme. Dengan fanatisme terhadap kelompoknya, sukunya, golongannya, negaranya, dan bukan syariat Allah ukurannya. Di masyarakat Arab saat itu, di masyarakat jahiliyah, mereka bisa menumpahkan darah hanya karena kalah di dalam perlombaan berkuda. Salah satu pihak yang kalah kemudian nanti akan marah dan bisa jadi diejek oleh yang menang dengan kalimat-kalimat syair. Kemudian ujungnya adalah pertumpahan darah terjadi di antara mereka. Bukankah itu yang terjadi hari ini? Fanatisme pada kelompoknya, pada golongannya. Orang bisa pertumpahan darah, nyawa bisa melayang hanya karena sebuah game. Atau yang lebih besar dari itu, bagaimana seseorang tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh orang lain karena hatinya telah tertutup oleh fanatisme kelompoknya. Dan ini adalah hamiyatul jahiliyah, yaitu kesombongan, fanatisme jahiliyah. Inilah yang melatar belakangi keadaan zaman saat itu. Maka zaman saat itu memerlukan kehadiran seorang rasul yang memperbaiki keadaan mereka, menghapuskan kejahiliahan, menghadirkan cahaya bagi mereka, dan menyelamatkan manusia untuk ditarik kembali dari jurang kejahiliahan, untuk dihantarkan menuju puncak keemasan manusia dan kemuliaan mereka. Kita akan tahu sepanjang jalan sejarah Rasulullah SAW tentang bagaimana kejahiliahan itu dihapuskan dari muka bumi.